menunggu durian musangking masak di pohon. Ini saudara, durian yang sudah siap masak dan matang di pohon. Kita tali agar tidak jatuh ke tanah. Tujuan di tali adalah agar tetap bergantungan di atas pohon. Ini sebentar lagi sudah akan matang. Ini bobot hampir kira-kira 4 kg. Sudah dipesan oleh teman dari Banjarmasin. Harganya ini sekitar Rp600.000. Pohon kedua ini juga tinggal menunggu matang dan jatuh dari pohon. Ini juga sudah kita tali agar tidak jatuh ke tanah dan durian tetap utuh bersih. Ini bobot durian adalah 3 kg. Sudah terpesan juga dengan harga Rp400.000. Sudah matang 3, sudah terjual 3 buah atau 3 butir. Sudah terjual Rp1.000.000 yang ada di atas pohon, juga tinggal menunggu matang. Ini bobot hampir 4 kg dan 3 kg. Sudah terpesan semua, harga Rp600.000 dan Rp400.000. Dan ini yang paling besar, hampir 4,5 kg. Ini sudah dipesan juragan dari Magelang Candi Mulyo dengan harga hampir Rp700.000. Durian musangking memang bukan durian biasa-biasa. Bila kita memakan durian ini, rasanya tidak akan hilang selama sehari semalam. Itulah makanya durian ini sangat terkenal dan langka serta diminati oleh kalangan atau komunitas pencinta durian musangking.